2024 mungkin jadi tahunmu untuk mengganti laptop. Kamu bisa melakukan beberapa tahap seperti mencari informasi di berbagai review atau mendatangi sendiri official store untuk mendapatkan laptop impian kamu. Nah, kalau ngomongin soal laptop terbaik, mungkin sudah biasa ya sobat. Tapi pernah nggak sih kamu mencari tahu laptop termahal di dunia? Bagaimana spesifikasinya dan juga ketangguhannya ya kira-kira? Harganya mungkin kebeli tanah atau unit rumah mewah. Daripada penasaran, langsung aja Mimin kasih tahu kamu 3 di antaranya ya. Siapa tahu kamu sedang mempertimbangkan untuk membeli laptop yang termahal ini. Hanya di Udah Tahu Belum Laptop Termahal di Dunia. Laptop termahal nomor 3, MacBook Pro Gold 24 karat. Laptop bernama MacBook Pro 24 karat ini masuk dalam daftar laptop termahal di dunia. Sebenarnya, kalau dari nama, kamu pasti udah tahu apa yang menyebabkan laptop ini mahal. Ya jelas karena balutan emas pada laptop yang satu ini. Secara fisik, laptop jebolan Apple ini terasa lebih berat karena frame, badan hingga keypadnya dibalut dengan emas 24 karat. Kalau dilihat-lihat, ini the definition dari shining, shimmering, splendid sih guys, karena bersinar banget. Sementara dari segi prosesor, tidak berbeda dengan device serupa di kelasnya, yakni menggunakan CPU Intel Core i7 dengan RAM 8GB dan penyimpanan HDD 500GB. Performa yang cukup baik, namun bukan yang terbaik untuk sebuah laptop dengan harga melangit. Nah, berapa sih kira-kira harga dari MacBook Pro Gold 24 karat ini? Kamu bisa menyiapkan sekitar 30.000 US dollar atau setara dengan 444 juta rupiah. Wah, kalau buat beli kuota internet bisa kepakai sampai 15 tahun kali ya. Jika Apple menggunakan emas 24 karat untuk melapisi body laptop, lain halnya dengan Tulip yang menggunakan CPU AMD Arturion 64-bit probably MT Family, 1MB L2 charge dan tersedia 2 slot memori 1GB dan 2GB, serta dibekali dengan layar 12,1 inch ini, dan memiliki ATI Radeon Express 200 yang dibalut dengan chrome pada pegangannya dan diberi aksen terbuat dari kulit dan juga metal. Pada laptop bernama Tulip Ego Diamond ini, tidak hanya dipasangkan emas, mereka juga memasangkan 357 berlian murni. Hal tersebut membuat harga laptop yang satu ini menyentuh angka 350.000 US dollar atau setara dengan 513 juta rupiah. Wah, kalau gaji UMR Jakarta, meski nunggu 101 kali gajian dulu baru bisa kebeli nih sobat, semangat ya. Yang terakhir adalah Luvalio $1 million, yang merupakan laptop termahal di dunia hingga saat ini. Dari namanya aja, kita bisa menerka-nerka mengenai harganya ya sobat. Mimin spill tipis-tipis deh, beli satu buah laptop ini bisa kebeli juga salah satu dari deretan supercar terbaik yang pernah ada. Fitur apa sih yang ditanam di dalam laptop termahal di dunia ini? Ternyata Luvalio dilengkapi dengan 128 GB hard drive, security identification, serta layar OLED 17 inch yang beresolusi tinggi dan memungkinkan untuk pemutaran video kualitas Blu-ray. Kelebihan utama produk ini terletak pada fasilitas personalisasi laptopnya. Bagi kamu yang berencana membelinya, kamu bisa memilih berlian, emas putih, dan juga kulit sesuai selera. Tombol powernya terbuat dari berlian dan batu hiasan yang super langka, serta dilindungi oleh fasilitas identifikasi keamanan yang unik. Tertarik untuk membeli? Siapkan budget 1 juta dolar atau 14,4 miliar rupiah ya sobat. Kalau ngajak patungan 100 ribuan, mesti ngumpulin sekitar 144 ribu sobat online Mimin nih. Oh ya,
menariknya lagi, laptop ini hanya diproduksi beberapa unit saja di dunia. Kamu berencana untuk menjadi satu di antaranya? Nah, kalau kamu belum memiliki budget yang lebih untuk membeli beberapa di antara laptop termahal di dunia, Mimin merekomendasikan laptop dengan harga affordable di Elite Store aja. Kamu bisa memilih laptop bisnis hingga laptop gaming dengan spesifikasi beragam sesuai kebutuhan kamu. Yang pasti memiliki jaminan originalitas dengan harga terjangkau. Langsung saja kunjungi Elite Store Saw Manila atau melalui e-commerce kesayangan kamu ya sobat. See you on the next video. Bye-bye.